Assalamualaikum Pak Bib, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Bib, sehat Pak Bib? Alhamdulillah. Sorry mengganggu di Pak Bib. Pak Bib, gue mau nanya soal isu yang beredar saat ini tentang kebangkitan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Gimana tanggapannya Pak Bib? Ya, kalau isu soal bangkitnya PKI atau paham komunisme, kita harus sadar bahwa komunisme itu ideologi atau ajaran. Namanya ajaran bisa suatu saat timbul, bisa suatu saat tenggelam. Yang tadinya tidak bergerak bisa hidup kembali. Itu berlaku secara universal. Ideologi apapun bisa saja bangkit kembali. Berarti kita harus waspada Pak Habib ya? Tergantung saat kalau sarannya terpenuhi, ideologi apapun bisa bangkit kembali. Makanya kita harus waspada. Mantap. Terus Pak Habib, soal isu yang mengatakan ini didompleng atau disebarluaskan oleh pihak-pihak terkait, misalnya ada yang mengatakan ini kadrun atau orang-orang yang ingin mendelegitimasi pemerintah Pak Jokowi, apa benar tuh Pak Habib? Saya pikir itu pandangan yang cenderung sesat. Kewaspadaan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila itu justru wajib kita pelihara dan kita jaga. Kita harus hati-hati. Makanya nggak ada kaitannya. Apa relevansinya orang waspada terhadap komunisme kalau dibilang ingin mendelegitimasi pemerintah? Karena pemerintah sendiri dalam beberapa kesempatan secara tegas mengatakan, ini waspada terhadap bahaya laten komunisme.